Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membuat helm Denji lagi ya teman-teman. Cuman bedanya di video kali ini kita akan membuat helm untuk bocil atau anak-anak. Dan untuk template-nya pun berbeda ya, tentunya lebih mudah daripada yang sebelumnya. Oke teman-teman, jadi tidak panjang lebar, langsung saja check this out. Oke teman-teman, ini adalah size template PDF yang saya lampirkan nanti, yaitu dua ukuran ya teman-teman. Ukuran di sini yaitu lingkar kepala dalam, dan ini dia size yang saya lampirkan nanti, size XS dan size M. Tentunya yang XS ini untuk anak-anak ya teman-teman, dan yang M ini untuk orang dewasa. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, lanjut. Oke, selanjutnya teman-teman silakan download saja templatenya di deskripsi video. Di dalam satu template ini terdapat kurang lebih 16 lembar ya teman-teman. Lalu potong dan satukan untuk lembar yang memang perlu disatukan, dan potong sesuai garis-garis yang ada di pola tersebut. Setelah terpotong, lalu jiplak di medianya ya teman. Terserah teman-teman mau di kardus, di seng, di pohon, di kayu, di busa ati, terserah teman-teman. Intinya setelah itu dijiplak. Untuk mendapatkan bagian sebaliknya, teman-teman tinggal membalikkan saja templatenya yang ada. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga lancar rezeki dan sehat selalu. Oke teman-teman, inilah langkah yang terakhir, yaitu merakit satu persatu sesuai dengan video tutorial ini. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja dengan template yang sudah di download teman-teman, dipadukan dengan video tutorial ini, dan ikuti per setiap halamannya. Oke teman-teman, selamat praktek, tetap semangat, dan saya tunggu di akhir tutorial ini ya teman-teman. Thank you.
Oke teman-teman, sudah selesai basic untuk helm ini. Dan selanjutnya teman-teman tinggal memberikan variasi-variasi di dalam basic ini ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Oke teman-teman, seperti inilah jadinya teman-teman ya. Ini untuk detail-detailnya, gergajinya saya beri ini aja, apa namanya, kardus-kardus seperti ini. Dan gergajinya seperti ini. Di bagian detail mulutnya, seperti di film-filmnya, kita buat rantai aja. Modelnya seperti ini, setelah teman-teman. Dan untuk bagian atasnya, saya menggunakan paralon. Paralon yang kecil ya teman-teman ya. Jadi ini dia paralonnya. Dan di bagian belakang di sini saya copot, tidak saya satukan. Untuk fungsinya, kalau kepalanya terlalu besar, kita bisa settingnya di sini. Dan ini bisa buka tutup. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Dan untuk bagian tangan standar aja, panjangnya terserah teman-teman. Ini nggak ada templatenya, teman-teman bisa mengkira-kira aja. Jadi secara keseluruhan seperti ini hasilnya teman-teman. Langsung saja buat yang ingin praktek, langsung download di deskripsi video templatenya. Ini khusus saya buat untuk anak-anak. See you next video dan bye-bye. Gerak-gerak lah, terserah lah. Gerak-gerak, gerak-gerak. Entah gini-gini lah, gini-gini lah. Nah, gini-gini. Nah, naik gerak-gerak terus. Nah, sebelah ganti ya. Nah, terus.